الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما أسر المسلمين يا كمسلمين يندرحمتي على الله سبحانه وتعالى Uji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya nanti pada hari pada hari kiamat yang mana tidak ada yang dapat memberi syafaat ya kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu sebuah buku yang ditulis oleh ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang mana beliau adalah salah seorang ulama yang sangat terkenal ya di Timur Tengah ya, terutama sekali adalah di daerah daerah Mesir ya. dan bukunya juga sangat terkenal ya di Indonesia yaitu Judul aslinya adalah Wiqayatul Wiqayatul Insan Minal Jinni wassyaiton. Yang terjemah dalam bahasa Indonesia, ya buku dalam terjemah Indonesia diartikan ya dengan seluk beluk alam jin dan syaitan. Dan beliau sangat terkenal sekali di daerah ataupun di negara-negara timur tengah dengan bukunya ataupun ada buku lain yang beliau tulis mungkin masih berhubungan dengan buku ini yaitu berkaitan dengan rukiah maka beliau sangat terkenal ya sebagai ahli pakar rukiah sehingga para perukiah terutama yang ada di indonesia itu banyak merujuk kepada beliau kalau berkaitan dengan dengan rukiah Baik, kita akan memberikan ya, biografi singkat dari penulis buku ini, yaitu buku yang berkaitan dengan seluk beluk alam jin dan setan. Beliau adalah ya, berasal dari daerah ataupun negara negara Mesir. Beliau dilahirkan pada tahun 1963. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini beliau masih hidup dan beliau juga sering berdakwah ya hampir ke seluruh seluruh negara yang ada di yang ada di dunia ini ya, jadi pernah juga beliau datang datang ke Indonesia ya, dan negara-negara yang, yang pernah beliau kunjungi adalah termasuk India ya Malaysia ya dan juga salah satunya adalah adalah Indonesia ya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buku ini ya adalah buku yang sangat bagus sekali ataupun sangat patut dimiliki oleh para para perukiah, ya, apalagi perukiah yang masih masih pemula ini sangat cocok sekali buku ini memiliki memiliki buku ini karena di dalamnya ya dalam buku ini dijelaskan berkaitan dengan seluk beluk ya asal usul dari penciptaan jin ya apa beda jin dan setan ya kemudian di buku ini juga dijelaskan ya berkaitan dengan bagaimana cara menangani ya orang-orang yang terkena sihir ya ataupun orang-orang yang dia ke, kerasukan jin ya karena kalau yang berkaitan dengan sihir ya ada buku beliau tersendiri ya berkaitan dengan dengan sihir ya, tapi buku ini dipisah oleh beliau berkaitan dengan dengan sihir jadi buku ini adalah menjelaskan bagaimana cara Uh, setan itu masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, bagaimana cara mengeluarkannya, bagaimana rukiah yang syariah. Ya. Apa beda rukiah yang syariah dan uh, rukiah yang syirkiah semuanya beliau jelaskan di dalam di dalam buku ini. Dan buku ini juga ya menjadi uh, ralat ya, dari buku-buku beliau yang buku-buku beliau yang sebelumnya yang beliau tulis. Ya. <tuh> Maka buku ini memang sangat Bagus sekali ya untuk dimiliki oleh oleh kaum muslimin. Ya karena di buku-buku beliau itu ada beberapa beberapa kesalahan. Jadi di buku ini ya beliau mengakui ke kesalahannya. Ya biasa namanya manusia ya itu tidak ada yang sempurna. Ya tidak ada yang benar terus. Ya pasti ada pernah melakukan melakukan kesalahan. Ya, makanya para ulama ya selalu mengatakan ya bahwasanya berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya, karena Al-Qur'an dan hadis ini tidak pernah tidak pernah salah. Ya, akan tapi kalau pendapat seseorang ya itu sudah pasti ada ada kesalahannya. Ya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i ya yang dia memiliki eh, qaulul qadim dan qaulul jadid. Ya, perkataan beliau yang lama dan perkataan beliau yang perkataan beliau yang baru. Ya, ini adalah merupakan ya kebiasaan dari para ulama ketika mereka melakukan kesalahan maka mereka segera meralat kesalahan kesalahan mereka tersebut dan mereka selalu mengakui kesalahan kesalahan mereka. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ya, nanti insya Allah setelah jeda ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan kitab ini setelah beberapa jeda berikut ini tetap bersama kami. yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita tadi yaitu berkaitan dengan seluk-beluk alam jin dan syaitan. Ya, buku yang ditulis oleh salah seorang ulama ya, ahli ataupun pakar dalam bidang dalam bidang ruqyah ya, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau juga pernah ya atau, e, pernah berguru ataupun belajar ya, kepada para para ulama. Ya. Di antaranya adalah guru beliau adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas ya rahimahullah. Ya, jadi beliau juga pernah belajar ya, kepada Syekh bin Baz. Ya. Kemudian juga beliau juga pernah belajar ya, menuntut ilmu ya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi guru-guru beliau ini adalah termasuk ya ulama-ulama besar, ya kibarul ulama ya di di Timur Tengah, ya. bahkan sampai di Indonesia mereka juga adalah disebut juga sebagai sebagai para ulama. Ya. Dan juga beliau juga sempat ya belajar ya kepada salah seorang ulama ataupun e, salah seorang ahli ya dalam bidang ilmu hadis yang terkenal saat ini ya terkenal dengan ilmu hadis yaitu beliau juga pernah belajar kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullahu taala. Jadi guru beliau ini adalah termasuk ulama-ulama, ulama-ulama besar. Ya, sehingga beliau juga menjadi ya ulama terkenal juga, ya, ulama besar juga. Ya, karena dia berasal dari daerah daerah Mesir. Ya. Dan juga ya untuk rata-rata ataupun kebanyakan ya perukia itu mereka muncul ya dari daerah Mesir ya, karena awal mula dari sihir ya, ataupun perdukunan itu awal mulanya adalah berasal dari daerah daerah Mesir ya, berasal dari daerah Mesir ya dimulai dari masa masa Firaun ya yang mana ya, lawan dari raja raja Firaun adalah Nabi Musa alaihi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk ya melawan raja Firaun. Ya untuk memberikan memberi dakwah kepada kepada Firaun. Ya dan terakhir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke ke laut merah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan juga sihir ya yang terbesar yaitu Allah berasal dari daerah daerah Mesir Makanya rata-rata ya orang-orang eh, ataupun alumni-alumni yang mereka tamatan dari Mesir ya mereka itu menjadi menjadi perukiah. Ya rata-rata walaupun kita juga tidak memungkiri ya, adanya alumni-alumni ya, yang dari Madinah juga mereka eh, mampu untuk ataupun bisa juga merukiah. Karena, tapi rata-rata yang tamatan dari Mesir ya mereka ini bisa bisa merukiah. Ya karena memang mereka dilatih untuk untuk merukiah. Kemudian ya guru ya dari Syekh ya, Wahid Abdul Salam Bali yang lainnya adalah Syekh Atiyah ya Muhammad Salim ya. dan juga selanjutnya ada Syekh Abdullah Al bassam ya ini juga adalah termasuk ya, salah seorang ulama juga yang yang terkenal ya kemudian juga termasuk juga adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman ibnu Jibrin ya, rahimahullahu taala dan kemudian juga ya termasuk juga adalah Syekh ya Usama Khiyat ya termasuk imam dan khatib di Masjid An Nabawi ya dan juga ya satu lagi ya guru beliau yang paling terkenal juga ya penulis ya dari kitab Minhajul Muslim ya yaitu Syekh Abu Bakar Al Jazairi ya, ini adalah merupakan guru ya dari Syekh ya Wahid ya Abdul Salam Abdul Salam Bali ya jadi beliau bukan hanya berguru ataupun mengambil ilmu dari guru-guru yang biasa saja kan tapi beliau banyak mengambil ilmu juga dari para para ulama ya dan juga nanti kita akan sebutkan ya berkaitan dengan kitab-kitab yang beliau tulis ya jadi beliau juga banyak menulis kitab-kitab karena kalau para ulama itu rata-rata mereka meninggalkan kitab, meninggalkan buku untuk dibaca oleh oleh murid-muridnya agar murid-muridnya tahu ya apabila nanti ada kesalahan ya dalam kitabnya ya maka muridnya bisa langsung bisa langsung memberitahu untuk untuk bukti kepada kepada gurunya. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Dan juga ada beberapa guru yang pernah memberinya memberi kepada beliau ijazah ataupun tazkiyah kepada kepada beliau ya, berkaitan dengan riwayat-riwayat. Ini adalah berkaitan dengan ilmu hadis yang beliau beliau dapatkan kepada ketika beliau membacakan hadis-hadis ya di hadapan para para ulama. Ya di antaranya adalah Syekh Ahmad Ali As-Surati rahimahullahu taala. Ya kemudian juga termasuk juga Syekh Subhi As-Samiroi. As ya. Kemudian ada Syekh Muhammad Qasim. Kemudian juga ada Syekh Sanaullah Isakan. Ya. Kemudian ada Syekh Hulamullah Rahmati. Ya. Dan juga masih banyak lagi ya ulama-ulama lainnya yang memberikan uh, rekomendasi kepada kepada beliau ya berkaitan dengan ilmu hadis yang beliau yang beliau dapatkan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya ada juga beberapa buku yang pernah beliau perdengarkan ya dan beliau mendapatkan ijazah ya berkaitan dengan buku yang beliau perdengarkan tersebut. Ya di antaranya adalah kitab Sohih Al-Bukhari. Ini beliau men membacanya ya di hadapan para ulama, ya di hadapan Syekh, ya dia baca secara langsung ya kemudian dia mendap beliau mendapatkan ijazah dari dari syekh tersebut ya kemudian juga termasuk kitab sahih muslim ya. kemudian beliau juga ya ini adalah se se secara keseluruhan beliau baca ya bukan seperti seperti kita ya membacanya masih satu dua halaman sudah ditinggalkan buku buku tersebut ya tapi beliau membaca bu buku tersebut sampai sampai habis ya Kemudian juga ada Sunan Abi Dawud, ya beliau juga membacanya secara secara keseluruhan. Kemudian ada Sunan At-Tirmizi, ini juga beliau baca secara secara keseluruhan. Kemudian ada Sunan Sunan nasai ya dan juga masih banyak lagi, ya buku-buku yang lainnya yang beliau ber perdengarkan secara langsung, ya kepada kepada para para ulama. Ya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita, ya, tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala, maka seperti Allah seharusnya seorang penuntut ilmu, ya, dia itu harus banyak membaca buku-buku, ya. ataupun banyak membaca kitab-kitab dari para dari para ulama, ya. karena dengan buku, ya, maka kita bisa mengetahui yang awalnya kita tidak tahu bisa menjadi bisa menjadi tahu. Yang awalnya kita tidak mengerti ataupun tidak paham dengan sesuatu, ya setelah membaca buku kita baru baru mengetahui. Ya. Tapi yang perlu kita tekankan adalah ketika membaca buku, ya, ketika kita tidak paham ya dengan isi kalimat yang ada di buku tersebut, maka bagusnya adalah ditanyakan secara langsung ya, kepada ustadz, kepada masayif, ya, kepada para ulama yang yang lainnya yang kita yang kita akui dalam dalam keilmuannya dan juga beliau pernah ya melakukan beberapa perjalanan ke ke negara-negara lainnya di antaranya beliau pernah juga melakukan perjalanan ke negara Sudan ya termasuk juga ke negara negara Kuwait ya dan juga kemudian beliau juga pernah melakukan perjalanan sampai ke Saudi Arabia ya di dalamnya ada Makkah Al Mukarramah ya dan juga banyak lagi perjalanan-perjalanan beliau dalam menuntut ilmu ya yang beliau yang beliau lakukan ya untuk mendapatkan mendapatkan ilmu ya jadi seorang penuntut ilmu yaitu tidak bisa sambil bersantai-santai duduk bisa mendapatkan bisa mendapatkan ilmu ya akan tapi harus dengan berusaha ya dengan melakukan perjalanan-perjalanan ya sebagaimana ya Imam Al Bukhari untuk mendapatkan satu hadis saja beliau harus melakukan perjalanan selama satu sampai sampai dua bulan Tentunya, kalau sekarang ini tidak ada orang yang melakukan ya safar ataupun melakukan perjalanan ya sampai dua bulan ya ataupun sampai sampai satu bulan tidak ada. Ya. Tidak ada ya saat sekarang ini orang yang melakukan perjalanan sampai satu bulan baru nyampe ke tempat tujuan ya. Tapi kalau dahulu ya Imam Al Bukhari dia untuk mendapatkan satu hadis saja ya dia per melakukan perjalanan sampai satu, satu bulan. Ya. Kemudian sudah melakukan perjalanan satu bulan. Ya, rupanya hadis yang didapatkan ya orang yang membawa hadis tersebut dia pernah menip, e, menipu, seekor seekor ayam. Ya, seekor ayam dia e, apa namanya untuk memancing ayam ya dia beri seakan-akan memberi makan ayam akan tapi tidak ada tidak ada makanannya. Dia tidak jadi mengambil hadis tersebut gara-gara melihat hal tersebut. Padahal sur, beliau sudah melakukan perjalanan sangat sangat jauh. Ya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian kita masuk kepada karya-karya beliau. Ya, karya tulis, karya tulis beliau. Ya. Jadi uh, Syekh ya Wahid ya Abdul Salam Bali ya juga memiliki banyak banyak karya buku. Ya, akan tetapi yang buku yang paling terkenal ya adalah yang berkaitan dengan dengan alam jin, ya sihir dan dan perdukunan. Ya. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i ya juga banyak menulis menulis buku akan tetapi buku ya beliau yang terkenal adalah hanya kitab al-um ya, dan satu lagi adalah kitab kitab arisalah ya, begitu juga dengan al-imam al-bukhari ya dia juga, beliau juga ada menulis ya banyak buku banyak kitab akan tapi yang terkenal adalah sohi al-bukhari ya, maka begitu juga dengan syekh wahid ya abdus salam bali ya beliau juga ada beberapa buku yang yang beliau tulis ya antaranya adalah buku Hibzul lisan. Ini adalah berkaitan dengan menjaga menjaga lisan. Ya. Kemudian wasful jannah min sahihi sunnah. Sifat-sifat ya, dari surga ya, yang diambil dari hadis-hadis yang hadis-hadis yang sahih ataupun yang sesuai dengan yang sesuai dengan sunnah yang sesuai dengan hadis-hadis Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya termasuk juga kitab beliau yang terkenal adalah Wiqayatul Insan Minal Jin Was Syaiton. Inilah buku yang kita bahas ya pada kesempatan ini dan insya Allah akan kita bahas sampai seterusnya ya sampai tuntas ya sampai habis buku ini kita kita kupas ya karena memang buku ini sangat luar biasa sangat bermanfaat ya tentunya bagi bagi kaum muslimin dan buku ini adalah menjadi rujukan ya bagi para para perukiah jadi para perukiah tidak belum memiliki buku ini ini sangat sangat disayangkan sekali ya karena rujukannya dari para ruqyah ya para perukiah itu adalah rata-rata mengambil dari buku Wiqayatul Insan ya minal jinni wasyaiton dan juga ya termasuk juga buku beliau adalah As-Sarim ya Al-Battar fi At-Tasaddi ila Sahar Al-Asrar ini adalah berkaitan dengan dengan sihir ya dan mem, cara membentengi diri dari dari sihir. Jadi ini ada bukunya di, dipisah ya, tapi ada satu uh, pustaka yang dia mem, menggabungkan buku beliau ini ya menjadi uh, dalam satu satu buku. Ya, judulnya adalah buku rukiah ya buku rukiah. Ini dia disatukan untuk buku beliau ini ya menjadi satu. Jadi uh, buku Wiqayatul insan ya ataupun seluk beluk alam jin dan setan ini beliau disatukan oleh salah satu salah satu penerbit ya dengan buku yang berkaitan dengan berkaitan dengan dengan sihir dan juga termasuk ya diantara karya karya beliau yang lainnya ya adalah at-taubah an-nasuha yaitu taubat taubatan nasuha jadi memang beliau ini adalah termasuk ulama jadi sehingga banyak ya buku-buku yang buku-buku yang beliau tulis kemudian yang selanjutnya ada juga buku yang beliau berkaitan dengan e, kepemerintahan kenegaraan yaitu al ulama wal umaro ya tapi ini jarang kita dapatkan di di Indonesia karya-karya beliau tapi yang sangat mudah kita dapatkan untuk karya-karya beliau ya karya dari Sheikh Syekh Wahid Abdul Salam Bali adalah buku yang berkaitan dengan dengan rukyah ini ya, kemudian juga ada Buku yang lain yang sangat bagus juga yaitu kalimat ala firashil maut ataupun e, yaitu kata-kata yang sangat indah yang berkaitan dengan dengan kematian dan juga masih banyak lagi ya buku buku beliau ada juga buku, um, beliau menulis ya buku berkaitan dengan usul fikih ya karena memang beliau juga ahli sebetulnya dalam pernah juga belajar ya dalam bidang bidang ahli uh, bidang usul fikih sehingga ada juga buku beliau berkaitan dengan dengan ini ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ya semoga apa yang kita bahas ya di kesempatan kali ini berkaitan ya dengan biografi ya buku Seluk Beluk Alam Jin ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah semangat kita untuk untuk menuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.